Assalamualaikum, what is up guys, apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru untuk Siri Carry Mode Dion Cools. Jadi dalam episod kali ini kita akan menyaksikan mungkin kita akan berpeluang menyaksikan kali pertama Dion Cools akan beraksi dengan squad senior Belgium. Tetapi itu masih lagi orang kata belum confirm lah. Apa-apa pun, kita akan simulate dulu perlawanan pertama dalam liga pada kali ini. So kita akan simulate saja sebab Dion Cools pun tidak diturunkan dalam perlawanan ini. Jadi kemenangan berpihak kepada Barcelona dengan jaringan daripada Gerard Pique dan juga Sergei Milankovic-Savic. Jadi perlawanan pertama akan bertemu dengan Canada International Friendly. Kita tengok dia dipanggil tak? Akan masuk first 11 tak? IPQ. Oh, nampaknya inilah first time kita akan tengok Belgium menggunakan Dion Cools dalam kesebelasan utama mereka. Kali ini walaupun lawan Canada, walaupun friendly match, boleh jalan-jalan. Jadi untuk pertama kali dalam sejarah Carry Mode di channel YouTube ini, kita akan menyaksikan pemain dalam Carry Mode kita akan mewakili squad senior kebangsaan dan Dion Cools akan mewakili pasukan Belgium dalam episod kali ini. Jadi ini adalah episod yang bersejarah, episod yang sangat bermakna. Walaupun hanya debut dalam perlawanan persahabatan bertemu dengan pasukan Canada, tetapi kita akan ambil ini sebagai satu petanda yang baik untuk Carry Mode Dion Cools, di mana kita akan beraksi kali pertama bersama dengan squad senior Belgium. Romelu Lukaku akan diturunkan dalam kalangan pemain pasukan Belgium dan semestinya kapten pasukan Kevin De Bruyne akan beraksi bersama dengan pasukan Belgium pada hari ini. Ini dia barisan kesebelasan utama untuk pasukan Canada dengan formasi 4-2-3-1. Kita akan menyaksikan beberapa pemain yang biasa kita nampak nama mereka tetapi Alphonso Davies tak ada. Walaupun bagaimanapun, untuk striker adalah pemain yang bukan asing lagi untuk pemain FIFA, David, apatah nama dia, tak ingatlah David apa nama dia ni. Tetapi dia ni kalau dalam foot ni memang laku ni, David ni. Jadi tiada kelibat Alphonso Davies dalam perlawanan kali ini. Walaupun bagaimanapun, kita akan menyaksikan Dion Cools untuk kali pertama beraksi. Itu adalah fokus kita pada perlawanan ini. Dengan formasi 3-4-2-1, Dion Cools akan beraksi menggunakan jersey bernombor 2 selaku right wing back ataupun right wing untuk pasukan Belgium. Tindak sebagai pemain sokongan untuk Luke Bakio, Openda dan juga Lukaku, 3 penyerang utama di bahagian hadapan. Openda membutuhkan hantaran kepada Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, hantaran kepada Dion Cools. Padukan gol pertama debut bersama skuad kebangsaan untuk Dion Cools. Debut yang kita nanti-nantikan disempurnakan dengan jaringan di perlawanan pertamanya bersama dengan pasukan Belgium. Kita saksikan sekali lagi bagaimana pilihan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku untuk tidak mencuba dan sebaliknya menyerahkan bola kepada rakan sepasukannya, memberikan peluang kepada Dion Cools untuk menanduk masuk jaringan gol pertama perlawanan kita pada hari ini. Dion Cools gabungan bersama dengan Lukaku. Ini yang kita mahukan daripada Dion Cools, hantaran ke tengah tepat ke arah goalkeeper pasukan Canada. Ini dia Openda, antara pemain Belgium yang kita tidak kenali dalam senarai ini, tetapi kita layan je. Ini ada Openda sekali lagi mengawal keadaan kepada Dion Cools, menyerahkan bola kepada Romelu Lukaku. Sekali lagi Dion Cools diberikan pilihan. Oh, rembatan kaki kiri daripada Dion Cools dari luar kawasan kotak penalti kali ini. Openda kepada Dion Cools, hantaran jauh ke tengah tepat ke arah Sinclair. Jadi itu dia tiupan whistle penamat untuk separuh masa pertama, agak sedikit senyap perlawanannya. Tetapi apa yang penting, Dion Cools telah pun menjaringkan jaringan pertamanya untuk skuad senior kebangsaan pasukan Belgium. Kedudukan 1-0 memisahkan Canada dan Belgium. Kita akan teruskan ke separuh masa yang kedua. Jadi ini adalah berita baik untuk anda yang ingin menyertai EG Clan Cup, di mana untuk bulan September nanti EJ Clan Cup akan beraksi dan berlangsung untuk kali terakhir dalam FIFA 21 untuk edisi yang ketiga. Berita baiknya adalah untuk edisi kali ini kita akan ada hadiah untuk pemenang di tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Ini bermakna siapa masuk final confirm akan ada hadiah. Ini dia Lukaku menunggu hantaran
dari mana Dion Kuz. Tetapi Dion Kuz memilih untuk menjaringkan gol kedua bagi dirinya untuk pasukan Belgium. Berita ejek lengkap kita hold dulu. Jaringan gol kedua untuk pemain skuad Harimau Malaya ini. Tapi dalam game ni kita main untuk Belgium lah. Dia ada dengan rembatan kaki kiri. Dion Kuz berjaya meletakkan kedudukan 2-0 untuk Belgium mendahului perlawanan. Okey, sambung untuk AJ Clan Cup tadi. Setakat ini antara hadiah yang dah confirm adalah jersey pasukan untuk tempat pertama dan tempat yang kedua. Jadi sekiranya anda ingin menyertai AJ Clan Cup, anda hanya perlu mengambil pilihan level Wonder Kid, Superstar ataupun Legend sahaja untuk menjadi peserta AJ Clan Cup. Tak perlu ada PS4, tak perlu ada PC, tak perlu ada FIFA 21. Yang penting anda adalah ahli AJ Clan. Okey, tetapi kena ingat Ultras tak boleh eh. Ultras kita tidak akan buka untuk menyertai AJ Clan Cup. Ustakio, macam mana sebut dia? Ustakio, Usteki. Pasti lah macam mana nak sebut nama ni. Dion Kuz kepada Openda. Masih lagi Dion Kuz. Dan Donka cuba menyelamat. Oh, itu dia Lukaku. Oh, offside dah. Saya hanya mampu oh je. Tak tahu nak cakap apa dah. Edwards bebas di kawasan kanan padang. Ini adalah antara kelemahan menggunakan 3 pertahanan untuk pasukan Belgium. Tetapi mereka mengambil risiko tersebut untuk melakukan overload di kawasan midfield. Dan setakat ini kita nampak hasil daripada taktikal yang dilakukan ini. 2-0 kedudukan untuk pasukan Belgium mendahului perlawanan. Dion Kuz memasuki kawasan kotak penalti. Ah, mudah sahaja dihalang dan dipintas lariannya oleh James kali ini. Sario kepada David, antara striker berbahaya untuk pasukan Kanada pada perlawanan ini. Lukaku kepada Origi. Mencari hantaran kepada Lucavio. Carrasco telah pun melakukan overlapping. Kini Dion Kuz menunggu hantaran. Ui, sampai ke? Lah, sampai rupanya. Tak expect bola tu boleh sampai. Tapi apa pun, sepakan penalti telah dihadiahkan kepada pasukan Belgium. Tak tahu siapa yang handball. Batshuayi akan dimasukkan ke dalam perlawanan untuk menggantikan Romelu Lukaku. Mereka mendahului perlawanan di minit ke 82. Batshuayi akan mengambil sepakan penalti ini. Jaringan mudah. Masuk-masuk terus suruh ambil penalti. Untung ah. Tak perlu kerja banyak babe. Masuk-masuk ambil penalti je. Jadi sebenarnya Dion Kuz ada peluang. Berpeluang untuk merekodkan hat-trick bersama skuad kebangsaan dalam perlawanan debutnya. Ini dia Dion Kuz, jaringan hat-trick. Kalau episod yang lalu, hat-trick bersama Barcelona. Untuk episod kali ini, Dion Kuz merekodkan hat-trick bersama dengan skuad kebangsaan Belgium. Kali pertama beraksi dengan skuad senior, Dion Kuz. Gila. Jadi penuh dengan sejarah episod ini. Kali pertama player kita masuk ke skuad kebangsaan. Kali pertama skor dalam skuad kebangsaan. Dan kali pertama hat-trick bersama dengan skuad kebangsaan. Walaupun friendly, kita tetap ambil. Gila-gila Dion Kuz ni. Dion Kuz mencari Divock Origi. Peluang jaringan yang akan diterima daripada Dion Kuz ini. Jaringan mungkin. Oh, hampir-hampir menambahkan jaringan yang keempat ke dalam perlawanan ini. Tetapi Dion Kuz dinafikan oleh dirinya sendiri. Rembatan tersasar jauh. Hampir-hampir berjaya menjaringkan 4 gol untuk skuad kebangsaan Belgium. Dari itu dia tiupan mesin penamat untuk perlawanan ini. Debut Dion Kuz berakhir dengan rekod hat-trick pertamanya. Siapa sangka daripada seorang right defender kini beraksi selaku seorang right winger. Mungkinkah ini the emergence of another Gareth Bale? Apa-apa pun, kita ucapkan tahniah kepada Dion Kuz kerana berjaya mendapatkan cap pertamanya bersama dengan skuad senior Belgium dan merekodkan hat-trick pertamanya
bersama dengan Belgium ini. Ini dia tadi jaringan pembukaan daripada Dion Kus ke dalam perlawanan ini. Okay, so match pertama untuk Belgium, hat-trick. Agak-agak lawan dengan Netherlands ni kita main tak? Lawan dengan Netherlands tak dipanggil. Apa-apa pun kita berpuas hati dengan keputusan kemenangan yang telah dicapai oleh pasukan Belgium bertemu dengan pasukan Canada. Bertemu dengan Netherlands pun menang juga. Jadi untuk perlawanan yang seterusnya, kita akan simulate sahaja perlawanan bertemu dengan LC dalam La Liga. Barcelona seri dua sama. Untuk perlawanan yang seterusnya dalam La Liga akan bertemu dengan Leganes. Yang ini tolonglah jangan seri, jangan kalah lagi, tolonglah menang. Kita akan simulate juga. Keputusannya menang 2-0. Jaringan daripada Dion Kuls dan juga Sergei Milankovic-Savic. Simulate pun ada gol ni untuk pasukan Barcelona. Jadi apa yang menarik adalah untuk perlawanan yang terakhir dalam episod kali ini, kita akan bertemu dengan pasukan Manchester City dalam quarter final di antara Barcelona bertemu dengan pasukan Manchester City. Let's go. Bang, subscribe bang. Subscribe bang. Tak boleh main lah pula. Kita terpaksa simulate lah ni. Okay, tolonglah menang, tolonglah menang. 2-1. Itu dia, Sergei Milankovic-Savic perform gila 2-1 menewaskan Man City untuk pasukan Barcelona di quarter final first leg. Chelsea bertemu dengan Spurs, tewas kepada Spurs. Chelsea kalah bye. Jadi nampaknya kita belum jumpa lagi perlawanan terakhir kita untuk episod kali ini. Bertahan dulu, bertahan dulu. Kita akan teruskan lagi. Jadi perlawanan bertemu dengan Sevilla. Untuk kali ini kita akan main, tapi kali ini kita bukan main sebagai right wing. Dion Kuz main sebagai DM. Sergio Busquets main right wing. Mula dah. Jadi untuk perlawanan bertemu dengan Sevilla, agak aneh sebenarnya sebab Messi tak main. Walaupun Dion Kuz main, dia bukan main sebagai right wing, tetapi Sergio Busquets akan main di right wing. Dion Kuz akan bermain selaku defensive midfielder untuk pasukan Barcelona dalam perlawanan kali ini. Memang aneh, sangat aneh. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Daripada dia letak Busquets dekat situ, baik letak Messi kan. Kita main kat DM tak ada masalah, tapi right wing pun letak Busquets, kenapa? Jadi ini dia kesebelasan utama untuk pasukan Sevilla dalam pertemuan La Liga ini. Mereka menggunakan formasi 4-3-3. Jadi Munir akan kembali bersama dengan pasukan Sevilla bertemu dengan pasukan Barcelona ini. Begitu juga dengan Suso, bekas pemain Liverpool pada suatu ketika dahulu. Di bawah bimbingan Ronald Koeman untuk pasukan Barcelona, mereka menggunakan formasi 3-1-4-2. Satu tu Dion Kuz. Jadi ini yang saya katakan tadi, Sergio Busquets bernombor 5 di bahagian right wing akan bermain di posisi yang pada kebiasaannya kita nampak Dion Kuz main dekat situ. Tapi tak apa, kita ikut saja. Ini adalah keputusan Ronald Koeman, kita ikut saja sebab kita hanya player, kita bukan manager. Jadi sebagai defensive midfielder untuk Barcelona, kita perlu mengawal bahagian midfield ini sebaik mungkin, memberekalkan hantaran-hantaran kepada pemain serangan. Mungkin Ronald Koeman tak percaya kot kita boleh skor banyak. Dia tak tahu kita baru hat-trick untuk Belgium. Alamak. Ini dia Dion Kuz mencuba dari luar kotak penalti. Kita main DM ni jarang dapat peluang. Dapat bola kita try je, tak payah tunggu lama. Alamak, Bonucci. Macam tu je dia elak. Sepakan penjuru yang kedua untuk pasukan Barcelona dalam perlawanan ini. Aldo Viral menyerahkan bola kepada Dion Kuz, mencuba kali ini. Tersasar percubaan Dion Kuz, tetapi sepakan percuma telah dihadiahkan oleh pengadil perlawanan setelah Dion Kuz dikasari. Jadi ini peluang sekali lagi untuk pasukan Barcelona menambahkan jaringan dalam perlawanan ini. Di sebentar lagi kita menantikan, mungkin Antoine Griezmann akan mengambil sepakan percuma ini. Antoine Griezmann, percubaan Antoine Griezmann, jaringan. Gol pertama untuk perlawanan ini. Itu dia, first time rasanya kita nampak free kick dijaringkan dalam kita punya carry mode. Dijaringkan oleh Pak Badut kita ni, Antoine Griezmann. Kita saksikan sekali lagi ulang tayang daripada pelbagai penjuru. Ini free kick, ini replay yang specialized untuk La Liga kalau tak silap. Real life pun dia replay macam tu juga. Dion Kuz
Ui, best juga main DM ni eh. Kita boleh control possession kat tengah tu. Hantaran daripada Dion Kuz mencari Gabriel Jesus. Kali ini Gabriel Jesus jaringan gol yang kedua. Terlalu mudah. Terlalu mudah untuk pasukan Barcelona ini membenam Sevilla. Di minit ke-17 perlawanan, Dion Kuz di bahagian defensive midfield memegang dan menjaga dengan baik kawasan midfield mereka. Tidak memberikan sebarang peluang langsung untuk Sevilla melepasi barisan pertengahan. Dan akhirnya dengan gerakan counter attack yang begitu pantas, kini pasukan Barcelona mendahului dengan 2 gol di hadapan. Kita jadi Sergio Busquets kontrol bola. Seronok beb main dekat DM ni. Tak perlu banyak fikir. Baru Barcelona main macam ni. Come on Dion, bagi bola tu balik. Oh, nampak bila Sergio Busquets main winger macam tu lah jadi dia. Dion Kuz membukakan hantaran kepada Sergei Milankovic-Savic. Percubaan Sergei dihalang oleh Vasilik. Nampaknya untuk separuh masa yang pertama, pasukan Barcelona mengawal keadaan dengan baik. Suso. Kali pertama mereka berjaya memasuki kawasan kotak penalti untuk pasukan Barcelona. Akhirnya Sevilla berjaya juga dia jejak kaki dalam kotak penalti kita. Apa-apa pun, untuk kedudukan di separuh masa yang pertama, Dion Kuz dan juga Barcelona kini mendahului dengan 2 gol jaringan daripada Gabriel Jesus dan juga daripada Antoine Griezmann. Kita akan teruskan ke separuh masa yang kedua. Lepas. First time dalam separuh masa yang kedua. Kali pertama pasukan Sevilla memasuki kotak penalti. Untuk sepanjang perlawanan, ini adalah kali kedua mereka berjaya melepaskan diri. Jadi pasukan Barcelona harus berhati-hati untuk tidak membenarkan pasukan Sevilla sekali lagi menguji Ter Stegen. Sepakan percuma telah dihadiahkan kepada pasukan Sevilla hasil pada kekasaran yang dilakukan oleh Dion Kuz. Lionel Messi akan menyertai perlawanan. Antoine Griezmann akan direhatkan daripada perlawanan kali ini. Messi kepada Dion Kuz, cuba membebaskan hantaran kepada Gabriel Jesus. Ansu Fati. Kini Dion Kuz mencari hantaran jauh di hujung sebelah kanan kepada Sergio Busquets. Dion Kuz nampaknya semakin serasi dengan DNA pasukan Barcelona, mengamalkan hantaran-hantaran pendek. Cuma tadi ada mistake sikit, terbagi bola long ball pula. Jadi akhirnya Sergio Busquets akan direhatkan. Dembele akan bermain di posisi right wing. Ini baru betul. Trouble. Alah, saya tak bagi. Ini dia Ansu Fati mencari ruangan kosong. Cantik hantaran ini. Jaringan untuk pasukan Barcelona diterima. Tiada offside. What a pass from Ansu Fati. Sergei Milankovic-Savic berada dalam kedudukan yang begitu baik untuk menjaringkan gol ketiga perlawanan. Kita saksikan sekali lagi bagaimana Ansu Fati bijak mencari hantaran kepada Sergei Milankovic-Savic yang berada dalam kedudukan onside. Mula-mula nampak macam offside tu. Cuba untuk membebaskan diri daripada kawalan Ansu Fati, tetapi Sergei Milankovic-Savic berada dalam kedudukan baik. Lionel Messi dibebaskan oleh Dion Kuz. Asal kotak. Kau ni AI ni kan. Geram pula aku. Lari straight je lah. Nak kedek-kedek lagi kenapa? Memang tak nak bagi assist lah tu. Messi. Sergei. Cubaan daripada Sergei. Itu dia. Assist daripada Dion Kuz, membenarkan Sergei Milankovic-Savic meneruskan prestasi cemerlangnya bersama dengan Barcelona. Jaringan gol kedua untuk perlawanan kali ini. Itu yang kita mahukan daripada pasukan Barcelona. Kita saksikan sekali lagi ulang tayang bagaimana rembatan mudah daripada Sergei Milankovic-Savic menjaringkan gol daripada luar
Luar kotak penalti ya tadi. Okey, ini dia Dion Kuz. Mungkin kita boleh cuba dapatkan satu peluang jaringan untuk Dion Kuz walaupun main dekat DM. Alamak, kacau lah. Tapi apapun, kemenangan 4-0 ini kita terima. Perlawanan pertama tadi, Dion Kuz menjaringkan hat-trick. Perlawanan kedua, tiada jaringan tetapi kita ada assist. Dan rasanya kita dah jumpa posisi yang sangat-sangat selesa untuk Dion Kuz main, di posisi defensive midfielder. Tak perlu segabut-segabut nak turun naik-turun naik, jaga kat tengah midfield je. Apa-apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada semua yang sudi menonton sehingga ke penghujung episod kali ini. Pastikan anda tekan butang loceng dan tekan butang subscribe sekiranya anda ingin terus menonton siri-siri sebegini. Kita ada Dion Kuz, kita ada Safawi Rasid, kita ada Luqman, kita ada Asia Kerimut. Ada banyak lagi, boleh check dalam ruangan description. Dan pastikan anda tekan butang like sekiranya anda suka siri sebegini. Kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.